tindakan pihak tidak bertanggungjawab menghentikan tindakan Mak Rempit menolak motosikal ke balai polis adalah kejam, lebih kepada kepentingan politik untuk mencari populariti. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Insinyur Ejen Sarno berkata, golongan ini melihat dengan emosi dan bukan dengan fikiran yang positif kerana pihak polis ingin menjadikan jalan raya lebih selamat untuk orang ramai. Menurutnya, tindakan menolak motor adalah tindakan bijak dan cara menolak bukan seperti menghalau haiwan ternakan, tetapi mereka dikawal oleh pihak polis. Mereka yang ditangkap dan dituduh pun mengatakan lebih baik kerana mereka dapat melihat motor mereka, kenderaan mereka berada bersama mereka sampai ke balai polis di mana mereka ditahan. Jadi kalau ada pihak yang cuba mengatakan ini adalah tindakan zalim, hak mereka yang ditahan dan dituduh itu bersilap di negara dan sebagainya, saya kira mereka mungkin melihat dari sudut yang berbeza, atau mereka mempunyai kepentingan terhadap siapa yang ditahan itu, saudara mara, anak-anak dan sebagainya, mendengar dengan emosi, tidak melihat niat yang baik oleh pihak berkuasa untuk menjadikan jalan raya adalah tempat yang paling selamat dan menyelamatkan. Ujarnya, beliau sendiri pernah dipanggil pihak polis untuk memberi keterangan kesilapan menaiki motosikal bersama adu beban dengan tidak memakai topi keledar. Kalau ia dipandang negatif, saya telah pun beritahu peraturan apabila pihak polis meminta saya memberikan keterangan dan saya memberikan keterangan. Jadi pokoknya pelanggaran undang-undang itu berlaku dan saya melalui proses undang-undang dan saya tetap menghormati undang-undang itu. Saya tidak melanggar, kemudian terus membiarkan dan tidak mengambil perhatian ataupun mengambil satu lewat tentang undang-undang itu. Saya faham, saya akui dan saya cuba melakukan yang terbaik. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan lisan tambahan di AP Duyong, Goh Leong San, dalam persidangan ketiga bajet penggal keempat Dewan Undangan Negeri Melaka di Sri Negeri.